وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جماعة المسلمين، يعني بمليك عند الله سبحانه وتعالى وبالخصوص المهدي الحسن الإمام المحسن الدامي ini dan semua pegawai istana kami dan semuanya baik yang hadir maupun yang tidak hadir, dan kami sangat-sangat berterima kasih atas keterimanya muslim yang sudah lama tidak berkunjung ke masjid ini, tapi alhamdulillah masih diberikan tempat seluas-luasnya. Maka sekali lagi kami mewakili pengurus semuanya berterima kasih kepada beliau-beliau ini. Semoga kerjasama kita ini bisa meningkatkan pertama kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bisa menambah manfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat Allah dan salamnya kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada segenap para sahabat dan semua pengikut, dan mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baik pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sudah bawa kita ke Qotbah sebelumnya, membaca lagi pindah dari Sakinah ke Qotbah sebelumnya. Tapi kita harus bahasan dulu masalah kurban. Dan kurban kemarin sudah diterangkan sama Ustaz Tani. Ini kurang lebih saya ini sebagai moderator begitu. Nanti yang akan jawab ini saya untuk memulai lagi ingatan kita tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban itu kata ulama sidin nayyukahu minanam, sesuatu yang disembelih daripada binatang ternak. Jadi syaratnya pertama kali harus sembelih. Kalau tanpa sembelih kita beli dari pasar, walaupun kualitas itu lebih baik, lebih banyak daripada satu ekor kambing, itu tidak dinamakan kurban. Jadi syaratnya harus disembelih. Yang kedua, yang disembelih itu harus binatang ternak. Binatang ternak hanya ada tiga: satu unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Dan kambing itu ada dua: kambing domba dan kambing biasa. Apa tujuannya itu? Takar kurban ilallah. Kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita tahu hukumnya kurban itu adalah sunnah ain, sunnah person kepada seorang yang hidup sebatang kara. Ada misalnya orang istri sama istrinya, atau sudah meninggal istrinya sama rumahnya. Dia hidup sendirian, atau orang perantauan hidup sendirian di kos di suatu rumah seumpamanya, atau punya rumah sendiri. Dia ada punya orang tua di situ, dia tidak punya tertua, istri anak tidak ada. Dan baginya dia namanya sunnah ain, sunnah kepada dia sendiri. Namun kalau dia hidup di satu keluarga, punya istri dalam rumah itu, tidak punya mertua di rumah itu, ada orang tua juga ada anak, itu namanya sunnah kifayah. Apa maksudnya? Kalau satu di antara mereka ada yang sudah melakukan, maka syarat Allah dan Rasulnya tidak mengharap lagi di antara mereka itu untuk mengeluarkan kurban. Ini kurban ini adalah perintah ini sunnah. Tapi ketahuilah kita yang memerintah itu Allah. Perintah wajib itu Allah yang memerintah. Perintah sunnah Allah juga memerintah atau Rasulnya. Walaupun kualitasnya, kalau fardu ini ketika kita tidak lakukan Allah marah. Kalau sunnah jika kita tidak dilakukan ini, Allah tidak sampai marah tapi tidak sampai murka. Tapi ketahuilah dua-duanya datangnya dari Allah. Ketika kita tidak melakukan perintah ini, maaf, kan kadang kita nyepelekan, bukan cuma sunnah. Kalau saya tinggalkan kan tidak dosa. Tapi ketahuilah siapa yang memerintah ini? Allah. Jelas. Walillahi al-amsalul a'la. Dan memang Allah tidak bisa dikiaskan dengan selain Allah, karena dialah Tuhan kita. Semesta alam tidak sama dengan makhluknya. Jadi kan saya orang tua suruh sama anak. Kalau perintah itu yang sangat harus dikerjakan,
ketika anak kita ini tidak mengerjakan marah. Ada kadang perintah cuma anjuran. Anak kalau tidak apa tidak melakukan, kami orang tua tidak marah. Tapi ketahuilah, walaupun tidak marah, nah, hati ini tidak enak. Kenapa anak tidak perintah? Kurang lebihnya begitulah ketika kita tidak melakukan sunnah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya sunnah tidak wajib kecuali dengan nazar. Kalau ada orang sudah bernadar, maka dia wajib untuk berkurban. Terus yauman nahri katanya, sembeli kapan? Di hari raya Idul Adha ila akhir ayyam tasyrik, sampai terakhir daripada yaum tasyrik. Yaum tasyrik 3 hari. Hari raya tanggal 10, tasyrik 9, 12, 13. Jadi waktunya hanya 4 hari. Jangan sampai artinya apa? Binatang itu, hewan itu sebelum terbenam matahari di hari tanggal 13 sebenarnya sudah semua tersembelih. Kalau belum ada yang tersembelih, maka itu adalah bukan dinamakan kurban, namun itu dinamakan sedekah biasa. Yang terakhir pesan, ketika kita baca kitab-kitab fikih mesti ada pesan satu ini. Yang terakhir tidak pernah kita lihat kitab-kitab itu luput dari ini. Wala yaqin syai'an min hadza. Tidak boleh keluar sedikit dari itu. Maka itu kalau ada tukang pokong membangun, dikasih kepalanya. Kalau itu adalah sebagai upahnya, maka itu adalah namanya menjual kepala itu, maka itu juga tidak boleh. Atau tukang apa sembelih dikasih kulitnya, kalau itu dianggap ujrah upah, maka itu adalah dianggap juga apa pembelian. Maka itu juga tidak bisa. Tentunya hadirin bisa kita tanyakan lebih jelas lagi, kita dipertajam dari pertanyaan ada dari sahabat besok tadi dan mungkin nanti bisa jawab, dan kita fokus kepada biasanya jam 8 selesai, tapi saya lihat ada kursi bisa memberikan ketika kita memberikan kulitnya kurban kepada pembeli, dan itu ada kesepakatan sebelumnya. Dan kesepakatan sebelumnya, contoh sorban, contoh bapak akan sembelih ya, nanti hari raya aku masih jambi ya, iya, satu ekor 100.000, jadi itulah kulitnya ambil kamu sudah, oh ya gak apa-apa, itulah jualan, itulah jualan, itu lebih dinamakan jualan. Kalau memang ada kesepakatan, namun kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya dan tidak ada adab, tidak ada kebiasaan. Kalau memang kebiasaan orang, siapa yang membeli pasti yang mendapatkan kulitnya, dan tidak bisa dinamakan jual beli karena sudah ada kebiasaan. Jadi bagaimana kalau itu sudah menjadi ada, dilarang kurban, bukan kita berkebiasaan, tidak boleh kita kasih upahnya orang yang membeli. Oh iya, apa? Ada sudah dibatalkan yang begitu, kemudian setelah disembelih, panitia kasih sama dia, tidak apa? Kenapa? Karena ada sudah kita batalkan, walaupun kenyataannya nanti akan dikasih. Tapi kalau ada perjanjian sebelumnya atau ada itu ada kebiasaan, ada itu sudah menjadi kuat di situ bahwa siapa yang membeli pasti dapat kulitnya, itu belum kita batalkan itu ada, kemudian dia sembelih dan dikasih tumbuhan, itu tidak boleh. Itu namanya berubah sedikit barang daripada kurban. Walaupun kulit ini taruh sesuatu yang dimakan, walaupun orang akan jawab yang dimakan dari kami hukum. Tapi saya tambah sedikit, kalau di sini tidak dimakan, kami jawab yang bikin krepek, kok kenapa sudah berubah? Iya. Ada sini tidak makan, misalnya mau merampas tuh. Pakalai orang tangan kulit, itu bikin grepek, grepek dulu. Kalau mau makan, makan sendiri gitu. Nah, terus masih ada lagi pertanyaan. Kalau bernazar, kalau saya lulus, saya potong sapi, saya berkorban untuk potong sapi. Iya, berkorban untuk Idul Adha. Ini aku mau juga barang bernazar. Ya, jadi sudah sekenan nazar, karena juga berkorban. Bagaimana sekarang? Jadi kalau sudah itu nazar itu apa kurban itu dikumpulkan dari sebelumnya bernazar,
yang ditanya saya paham dari tanyanya. Ini kan nadar, kita jelas. Saya kalau dapat rezeki saya bernadar akan berkorban. Ini jelas kan? Tidak ada orang kadang cuma punya dalam hati. Ya, punya dalam hati tidak dikeluarkan. Punya dalam hati tidak dikeluarkan. Ini menurut fikih tidak dinamakan nadar. Sebab kalau kita bab buka bab nadar itu ada lafaz. Harus berlafaz. Kalau cuma di hati maka itu kita tidak beruntung. Kalau cuma di hati. Di hati. Tapi kalau sudah dilafalkan saya akan bernadar walaupun tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang yang dengar, cuma dia sendiri sumbangan, maka dia wajib melakukan kurban tersebut, yaitu namanya kurban nadar. Dan kalimat nadar tidak harus pakai nadar, tidak. Kalau kita buka bab nadar itu lafzul mutazarrub, lafal yang akan dia menunjukkan suatu kewajiban. Contoh mungkin kalau kita lafal yang menunjukkan itu suatu kewajiban adalah saya berniat. Dia bilang kan, saya punya tahun ini aku akan bernadar, aku akan berdiri. Dan niat, saya akan berniat begitu di mata masyarakat. Di mata masyarakat, ketika ada orang bilang saya berniat bernadar, itu hampir sama dengan makna saya bernadar. Jadi kalimat nadar itu tidak harus pakai nadar, tetapi dengan suatu kalimat yang mana kalimat itu maknanya mewajibkan dirinya untuk melakukan nadar, itulah nadar. Nah sekarang ada pertanyaan, korban itu pakai uang arisan atau dia belum mampu berutang, dia utang untuk korban. Berutang untuk korban itu sama orang, saya analogikan sama dengan orang yang siang harinya sudah kerja keras tapi dia paksa sholat tahajud. Tapi ya, sama juga dia tidak mampu, tapi dia paksakan dirinya berhutang demi untuk melakukan kurban di hari itu. Itu sesuatu yang bagus dan boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia tidak merasa bersabar dengan itu. Dia bersabar dengan itu. Juga keluarganya tidak menjadi terpenggal. Tapi kalau dua ini tidak terpenuhi, setelah itu dari itu saya punya hutang seribuan tadi. Nah begitu sudah. Nadarnya sah, tapi pahalanya mungkin sudah habis. Karena apa? Sudah tidak ya ikhlas. Atau dengan kita meninggal, maka yang wajib anak biasanya sekolah dan jadi sekolah. Istri yang biasa belanja dapur tidak belanja dapur. Itu juga dua hal itu diperhatikan. Tapi dua hal ini istrinya soleh, sombongnya dia tidak apa-apa kakak. Setahun cuma sekali. Iya, kita tidak makan sehari itu. Tidak apa-apa, kita sabar. Sumbang, ada cerita yang begini. Dan kita amin. Itu boleh jadi arisan. Iya, sama juga dengan arisan. Artinya kalau ditanya boleh, tidak boleh. Arisan itu kan meminjam. Arisan itu kan orang memberi pinjaman bagi kita, kemudian tanpa seharga kambing kita korban. Perbankan sama dengan kita berikan sama orang dengan keluarga tidak yang wajib tidak menjadi terpenjara dan dia tetap ya ikhlas tetap sabar dalam keadaan yang benar. Tapi hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ayo, ada yang mau bertanya ke Isna? Perwakilan itu namanya perwakilan wakala walaupun tidak pakai lafal wakala.
Jadi lafal wakala tidak harus sebagai wakala bukan, namun sesuatu lafal yang menunjukkan kekuasaan dan dia menerima, pihak satunya menerima, itulah namanya wakala. Bisa, boleh. Bisa, boleh. Jadi yang kita sembelih kita bagikan secara langsung itu ada silaturahmi antara kita dengan masyarakat sekeliling kita. Karena kita di sini masih banyak yang butuh, orang lainnya ada di Jakarta. Nah, ini tameng ini. Ya, jadi yang di mana butuh, yang di sini yang itu yang lebih after. Jadi jangan dulu pakai online dan lain sebagainya. Kalau kita di sini sudah makmur, seperti apa yang terjadi di Arab Saudi, mereka itu sistemnya pembayaran Aljazeera itu melalui bank. Dari bank itu dia lebih tinggi karena kenapa? Dagingnya langsung dikalengkan. Dikalengkan dikirim ke negara-negara Islam yang betul-betul membutuhkan sangat. Karena di sana masyarakat ini sudah terlalu butuh. Nah, begitu. Jadi di mana yang butuh di situ dan pembagian secara langsung itu terjadi silaturahmi yang lebih baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah kan selalu. Ini yang saya tekan. Kita tidak sedang sendiri. Kalau seumpamanya panitia menyediakan hewan kurban, dikenakan anggota kurban itu membeli kepada panitia, maka itu akadnya adalah jual beli. Itu sah-sah saja. Al-bai'u antaradin kata Rasul. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi akadnya adalah jual beli. Tapi kalau sekarang ini panitia tidak menyediakan hewan kurban, dia beli di tempat lain, berarti itu adalah wakalah, perwakilan. Jadi pengurban anggota kurban itu mewakilkan kepada panitia untuk membelikan sapi yang memenuhi syarat kriteria yang ada. Itu namanya wakalah. Dan ini wakalah tentu harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah disifatkan. Bisa juga itu adalah sebagai salam, sanad. Nah, ini juga bisa masuk ke berbagai muamalah dalam bidang fikih muamalah. Bisa juga masuk kepada salam. Yang penting di situ ada kriteria yang disifatkan, ya kan? Seperti usianya. Usianya itu 2 tahun, terus jenisnya laki-laki, ya, jantan sama mamanya, kemudian warnanya. Yang penting sifatnya seperti salam. Jadi pemesanan sesuai dengan pesanan. Umurnya sekian, beratnya sekian, warna kulitnya ini, dan seterusnya. Ini lebih repot, tapi tidak ada ya. Saya kira yang beredar di masyarakat sekarang ini wakala, mewakilkan. Jadi anggota pengurban kasih uang 14 juta kepada panitia, kemudian panitia itu akan menyalurkan sapi. Kadang-kadang sapi itu harganya di atas yang telah diterima oleh si panitia, kadang-kadang juga di bawah. Ini persoalan. Kalau di situ di atas harga 14 juta semua yang dikasih oleh anggota kurban 14 juta, ternyata harganya 15 juta, pasti dia minta. Tapi kalau di situ di bawah 14 juta, panitia diam. Ya kan? Jadi semestinya itu harus ada akad lagi, namanya akad hibah. Jadi begini, kalau ingin halal itu buat lebih, harus minta kehalalannya kepada anggota. Jadi akadnya begini, ini 14 juta daripada anggota kurban. Namun panitia bisa jadi memperoleh harga di bawah, tentu ada lebih. Tolong dihalalkan. Sebagai ini panitia yang mengurus dari penyembelihan, makan dan sebagainya. Nah itu diminta kehalalannya dulu, tapi tanpa itu tidak bisa. Ya, jadi ini bisa. Kalau orang sudah memberikan untuk dia sembelih satu ekor, kadang dia sudah riba. Entah panitia dapat lebih murah dari itu sudah. Sudah bismillah. Cuma persoalannya orang di luar ini yang kasih. Ya panitia untuk panen. Ini yang suka. Ya orang ketiga. Nah juga tadi kalau ada sebuah hadis mengatakan Muhammad Yaklur Yaki Yaman Yaman
Dimanggullah adanya. Barang siapa yang curang, itu dia akan datang di hari kemudian dengan kecurangannya. Jadi kalau begitu sapi yang curang itu pikul itu satu dari kemudian. Iya. Ini pagi yang curang ini makan dalam konten. Satu dia makan, dia bilang tiga yang dia makan, dia bilang satu. Datang itu masing-masing. Jadi kecurangan itu kita akan pikul di hari kemudian. Omong jauh, ya tibihi yaumal ya bima mula yaumal kiamat. Itu. Jadi jangan curang. Sudah biasa itu kalau kita memberikan kepada manusia, ya sudah, kalau ada kelebihannya, halal. Itu jangan cuma begitu kasih, saya tahu saya sampai mau kami dikasih 5 juta. Kan saya pikir kita lomba. Saya kira demikian mudah-mudahan. Senangnya. Jadi solusinya yang ditandai tadi, ketika lebih dimintakan ya, dimintakan halal. Atau langsung begini. Jadi panitia menyediakan apa mengumumkan bahwa kurban tiap orang 2 juta yang diumumkan begitu 2 juta. Tetapi sapi yang akan beli adalah seharga 13 juta, 1 juta adalah biaya operasional. Kalau di situ sudah tidak ada kurban, jelas sudah di situ bahwa lebihnya memang untuk biaya operasional. Anda mau di sini silakan. Terlalu mahal, itu makanya kan begini. Tetapi kalau sudah bilang begitu, dihalalkan begitu, ketika sudah tahu ada banyak lebihnya itu. Kan begini. Tetapi kalau sebelumnya sudah dikatakan, sapi yang akan dibeli seharga 13 juta, dan 1 jutanya biaya operasional. Nah, itu sudah tidak ada di situ, tidak ada ustaz yang antara mereka. Jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sekalian. Allah menjaga mana ada jamaah almarhumah. Tafarraqan min ba'di tafarraqin masuma wa la tadha Allah fiina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.